Iya. Ini baru ya? Baru, Pak. Jadi selesai kapan ini? Insya Allah di Nataru nanti kita bisa fungsikan di secara keseluruhan mesin. Ini nggak ada jalur alternatifnya ya? Kemarin itu kita sebenarnya tadi Pak lewat jalan tol tadi Pak. Bisa fungsional di dalam tol. Iya, ini gangguan ekonominya serius ya di sini. Betul Pak. Ini seluruh pengusaha udah komplain saya ini. Sudah cukup lama Pak diskusinya, saya bersurat juga. Iya, iya. Untuk bisa menggunakan akses. Kalau kita mau coba urai dikit gitu, udah ada alternatif. Ini kan sangar ya, ini jalur ekonomi yang kuat. Ini pengusaha udah pada protes ke saya. Gimana Pak? Ntar aku tak lihat dulu. Ini jalur dalam-dalam itu nggak kuat Pak untuk... Dicepetin aja mas. Gak mas, ini kalau gini ekonominya rontok. Aku harus telepon siapa? Saya udah bersurat dari Pak Dirjen, mas sudah mengusulkan. Nggak, jangan surat-suratan nanti dikira jatuh cinta. Nah, saya enggak, harus telepon siapa yang memutuskan? Pak Dirjen Bidang Marga. Dan itu sekarang sudah diputuskan Pak Dirjen untuk menggunakan tol. Nah, terus cuma teman-teman ini karena alasan lain fungsi Pak. Enggak, jadi mau minta apa lagi? Minta Bukaka untuk kasih jaminan ya? Iya, si jaminan 95. Di main route-nya kemarin ada perbaikan. Nah, dan memang teman kami sampaikan kita bisa siap nanti di awal November. Enggak mas, nunggu apa sekarang? Tadi kan di Demak masih ada yang belum selesai Pak. Di exit. Gini maksudnya kalau perlu dalam konteks emergensi kita siapkan cara pengerjaannya, manajemen itu kan ruasnya panjang ya, pertama sebelah sini konsentrasinya sebelah sini gitu mungkin gitu. Intinya masih berusaha kepentingnya di atas semua ya. Setelah selesai di toolkit kan tadi bakal dikerin, pekerjaan, mengelas di atas. Makanya seminggu sih. Sama mungkin juga yang perlu dibantu nanti masalah tanggung jawab keamanan di dalam tolnya Pak. Karena kami belum operasional, jadi juga harus dihukum oleh dari tim kepolisian Pak. Ya nanti kita bikin ya. Mas. Ya. Tapi ini banyak alasan sampai nanti rada didati Mas. Gini loh Mas. Cara mikirnya setelah itu sudah fungsi. Udah bos. Gini. Kalau udah gini mas, ini tanggung jawabnya komprehensif. Iya. Jadi kita nggak bisa sektoral. Iya mas. Nggak ada diam dulu. Anda jangan ikut. Kita tanggung jawab ini. Nggak, kamu jangan kelahi tempat saya aja yang putusin. 1 minggu. Kalau nggak saya telepon siapa yang saya telepon? Karena saya sebenarnya mau ngecek yang ini. Itu apa namanya, nggak ada yang bisa kasih solusi siapapun. Insinyur kita maksudnya pinter lah soal gitu. Iya. Kalau kemudian kita hanya berkutat pada soal sektoralnya ini tanggung jawab saya mesti perfect sempurna sesuai dengan jadwal, kita diperlukan soal segini, Ros. Sebenarnya nggak becus. Maka saya bilang, siapa yang memutuskan? Gitu. Kalau Anda nggak berani, saya telepon atasannya. Oke, makanya itu mesti disampaikan yang kemudian kita bisa ukur. Dicek Pak. Dicek terus. Jadi nggak usah berkelahi, ada tunjukkan sinergitasnya. Kalau itu masalah, lempar ke saya. Itu aja. Jadi saya nanti ngomongnya lebih enak.
sama nanti kalau mana pekerjaan yang bisa kita cepat, kita cepat, kita tunjukkan kinerja kita memang mampu. Kurang alat tambah alat, kurang orang tambah orang. Kalau mau biasa-biasa saja ya nggak ada hebatnya gitu. Saya orang yang sudah terbiasa, ini darurat, mari kita percepat, regulasi tidak kita apa namanya tabrak gitu ya, tinggal teknis saja. Kalau teknis memungkinkan, kan apa tidak? Gitu ya? Nggak usah bikin marah. Nah, yang ini juga sama. Ini statement di masyarakat. Ya, mohon maaf, ini terganggu, kita akan selesai tanggal ini. Tanggal 15 Desember. Mas, yang gede, Pak. Sebelah sana sama sebelah sana. Oke, Pak. Inilah keterbukaan informasi. Masyarakat ini tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pernah menjelaskan. Baik, Pak. Tidak semua komplain ke saya. Dan maka kemudian saya sampaikan seperti ini. Kalau enggak, nanya kan gini-gini aja. Tidak ada, nggak usah ngomong gitu. Baik, Pak. Kalau kita gitu, saya titip aja. Jadi biar masyarakat biar inform apa yang harus dilakukan. Sehingga nanti ini bisa kita sampaikan kepada apa namanya publik, sehingga publik tahu ada ini loh kepastian dalam penyelenggaraan. Kalau kerja kita nanti secara engineering bisa cepat, ya kenapa kita harus lambat? Kenapa harus lambat? Jadi insya Allah ini 15 Desember bisa langsung dua jalur semuanya udah transpal full. Juga bisa dipergunakan yang akses tol tadi. Ya, ya. Gitu ya. Ya. Aku mau titip itu aja deh, ya, biar Pak. Kita ya, bisa selesai. Jadi kalau enggak, nah, ya ini kita dihajar kondisi macet, kita masih dihajar kondisi banjir gitu, dan kita masih akan mendapatkan komplain dan cukup banyak. Ya, Pak. Telinga kita tidak tipis, tapi telinga kita mesti betul-betul dibuka lebar agar kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Ya, Pak. Ya? Aku titip aja deh. Mana bisa kita percepat-percepat, Pak. Ya, Pak. Gitu. Gitu ya? Iya. Iya, Pak. Bu Widya nanti yang ini, kan? Iya. Ya, Bro. Semuanya di bawah. Ya. Ya. Sampaiin aja deh. Cuma nanti didorong, Mas, ya? Iya, Pak. Didorong agar... Mana ya, memang kita nanti juga kami dorong ke Kementerian PUPR, Pak, karena proses prosedur juga lain, kandisnya perlu aku. Enggak, kalau aku udah ya, bilang gini, Mas, ya. Kasih nomor telepon, Bu, maka saya bilang, siapa yang merasa telepon? Jangan nanti Anda masih berargumentasi, ini soal urut-urutan, Pak, iya, maksudnya itu nanti aku yang ikut ngomong. Tapi kalau jenengan sudah defense dulu, ini nggak bisa karena itu putusan Anda, saya nggak mau. Kalau ada bisa dipercepat, kalau harus tes, kenapa harus nunggu waktu dan sebagainya, kalau harus tenis, nanti urusan tenis langsung dan di sini. Ya. Atau perusahaan dari Bapak Basuki. Ya udah, gitu loh. Gitu, cara kerjanya gitu, Mas, sekarang. Ya. Kalau enggak. Iya, Pak. Oke, ya. Mari kesit, ya. Apa? Pak Danang, saya telepon. Enggak apa-apa, nanti aja, Pak. Hah? Nanti juga koordinasi dengan Pak. Iya, makanya. Terserah, saya telepon Pak Basuki mau, telepon Pak Danang mau. Tapi kalau Anda mau mengambil kepemimpinan ini, saya, Pak, bereskan. Kalau enggak, ya gini, Mas. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak. Coba lihat. Kami sama aja, Pak. Jadi kita sedikit di sini. Targetnya, Pak, ini kan di lebaran, Pak. Kita akan mempercepat Desember selesai. Ya, makanya, Pak. Jadi lagi sampai 4 bulan targetnya. Makanya. Ya, harus cepat, Pak, karena kami juga masih ya. Menangani jalan nasional kami setelah Bapak. Kami kontrak, ini kan harus saya mulai. Makanya dari April maju ke pertengahan Desember. Ya. Makanya, Pak. Sekarang kita...